bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' Babul Adab dari Kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, seperti biasanya hadis yang terakhir dibaca disetorkan terlebih dahulu masih hadis. Nah, barangkali fi seputar larangan mengawali salam untuk orang-orang Yahud dan Nasara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, barangkali diharapkan semuanya sudah menghafal. Di setoran serentak baru kita mengambil hadis yang berikutnya. Tafaddalu. Rawi Muslim. Nah, Rawi Muslim ya. Nah, barangkali fi Rawi Muslim. 6. Kita lanjutkan halaman yang ke-44, disimak baik-baik karena nanti ke depannya antum hafal dan insyaallah mudah ini dihafal. Disimak. Halaman 44 disimak. Sekarang kita baca. Kita selesaikan masyarahnya pendek. Qala al-muallif astaghfirullah al-hadits ar-rabi' hadits Abi Hurairah. Nah, ini nanti antum larinya. Nah, barakallahu fiik. Karena hadis ini riwayat Bukhari, larinya langsung ke buka ke halaman yang terkumpul hadisnya semuanya itu. Hadis seputar tata cara jawab salam. Jawab apa? Jawab nah persin. Yaitu halaman 37. Ada 10 itu ya. Nah, bagaimana cara menjawab orang yang bersin? Nah. Tentunya antum sudah hafal semuanya ya. Kita baca. Hadis Abi Hurairah anhu aidha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah bisma wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah bisma fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslih balakum bisma. Hadisnya itu nah barakallahu fiik falyakul lahu yahdikumullah wa yuslih balakum wa fil abdil akhar idza atasa ahadukum fahamidallah kana haqqan ala kulli man yasma'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Ana artikan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza atasa ahadukum falyaqul," apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan alhamdulillah, dibiasakan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu, hendaknya saudaranya mengatakan yarhamukallah. Apa namanya ini istilahnya? Ucapan yarhamukallah istilahnya apa, Ihsan? Istilahnya lafaz apa ini? Yarhamukallah. Apa lafaznya namanya? Hasan? Abdullah? Tasmid. Jangan lupa. Naam, idza atasa fahamidallah fashammithu. Shammithu tasmid. Shammata yusammithu tasmid. Tasmid itu ucapan yarhamukallah. Ingat-ingat ya. Naam. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kemudian kalau dia berkata yarhamukallah falyakul lahu, yang bersin tadi hendaknya mengucapkan untuknya yahdikumullah wa yuslih balakum. Artinya semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Diartikan yang tidak tahu artinya itu. Paham ya? Yahdikumullah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian, wa yuslih balakum, dan memperbaiki keadaan kalian. Ini dalil yang sangat kuat dan yang sahih mengenai apa? Tata cara jawab bersin. Bersin datang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menguap datang dari setan. Makanya bedanya kalau bersin, orang suruh kita alhamdulillah. What? Alhamdulillah. Plong. Orang kalau mau bersin, tertahan, enggak jadi. Kecewa enggak kira-kira biasanya? Kecewa. Kalau enggak percaya, rasakan. Mau bersin. Enggak jadi. Rasanya kecewa. Rasanya kecewa. Kenapa? Karena seharusnya dia bersin itu datang dari Allah Ta'ala. Dan biasanya kalau orang bersin, terlampiaskan. Plong rasanya.
ya enggak? Makanya ngucapan apa? Alhamdulillah. Kemudian saudaranya mengucapkan yarhamukallah, namanya tasmid. Namanya apa? Tasmid. Dihafalkan ini, tasmid lafaz yarhamukallah. Apa namanya, Mir? Tasmid. Nah, tasmidun. Kemudian saudaranya yang bersin tadi doakan kembali, yahdikumullah wa yuslih balakum. Beda sama menguap. Kalau menguap datang dari syaitan, setan. Antum lihat, biasanya kalau orang menguap itu badannya lemas, ngantuk, letih, enggak apa, enggak semangat. Coba antum lihat yang suka menguap terus. Gede-gede itu, paham ya? Itu wah, pucat wajahnya. Paham ya? Tapi yang sering bersin. What? Misalkan. Subhanallah, beda. Kalau enggak percaya buktikan. Kalau suka bersin, rasanya semangat. Karena datang dari Allah Ta'ala. Kalau menguap, datang dari setan. Makanya kalau menguap, jangan diloskan. Jangan dibiarkan pintunya terbuka. Tutup. Karena setan masuk. Idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Fa inna syaitana yadkhul. Kalau salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah semampunya. Tutup. Dengan tangannya, dengan lengannya, dengan kain. Karena setannya masuk. Ada tambahan lagi, perhatikan. Apa tambahannya? Fa idza qala ha dhahika syaitan. Perhatikan ini. Kalau dia ketika menguap ditambah lagi lafaz, ditambah lagi suara ha gitu, setan tertawa. Sudah masuk ke dalam kita, tertawa lagi setannya. Makanya malas-malasan orangnya. Paham ya? Nah, ingat-ingat ya, ini termasuk adab yang ngajarkan siapa? Rasulullah SAW. Jangan disepelekan. Ingat baik-baik, tangan punya kita, mulut punya kita, yang menguap juga kita. Sadarlah ketika menguap, tutup sampai selesai dengan kenapa ini nih? Allah mustahil, ada keliru nutup kayak gitu. Ada yang nutupnya ini udah terbuka dulu, kurang sampai selesai. Dah. Paham ya? Nah, tanpa menyinggung siapapun, tanpa menyindir siapapun, la antum wala ana sama aja. Ketika menguap, tata cara tadi itu. Misalkan antum bersin, langsung alhamdulillah, spontan ucapkan alhamdulillah. Saudaranya mendoakan apa tadi? Setelah dia bersin ucapkan alhamdulillah, saudaranya ucapkan apa? Yarhamukallah. Kalau menguap ada enggak? Karena orang-orang awam kalau menguap, astagfirullah. Biasanya gitu orang awam. Itu enggak ada dalilnya. Amalan-amalan yang merdut, jangan diikutin. Dia cukup diam aja. Paham ya? Nah, jadi kalau menguap cukup ditutup, enggak perlu astagfirullah wala yang lainnya. Enggak ada dikir-dikir khusus ketika menguap. Mafhum? Nah, barakallahu dibiasakan. Biar apa? Terbiasa mengamalkan yang Rasul ajarkan. Wa bil abdil akhir, pada lafaz yang lain, idza atasa ahadukum fahamidallah kana haqqan ala kulli man yasma'uhu an yaqula lahu yarhamukallah. Perhatikan itu artinya, apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka wajib atas orang yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Dibiasakan, antum enggak usah gengsi. Walaupun yang bersin taruhlah Muhammad kecil misalkan, yang dengar irsyad besar, dia tetap jawab. Paham ya? Jangan wah, Muhammad masih kecil. Jangan. Enggak boleh gitu. Hatta walaupun anak kecil yang bersin, dia ngucapkan alhamdulillah, yang besar tuh dengar, jawab. Ya rahmatullah. Bisa dipahami ya? Biasanya orang gitu, gengsi biasanya. Wah, teman sendiri enggak jawab. Malah jadi bahan permainan, bahan olok-olokan, haram. Paham ya? Jadi sadar ketika saudaranya bersin, alhamdulillah, ya rahmatullah. Pahala kan? Pahala. Dua-duanya dapat pahala. Yang enggak dapat pahala yang diam 1000 bahasa. Paham ya? Bersin, teman sebelahnya juga diam. Kasih motivasi dia, ya akhirtakillah. Kalau bersin ucapkan alhamdulillah, nanti anak jawab ya rahmatullah, ta'awun. Paham ya? Bukan diam aja ya. Allahul musta'an. Na'am. Kita baca caranya. Qala asy-syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaihi fasunnatu lil 'atis an yahmidallah, an yahmadallah. Yang sunnah bagi orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Wa sunnah liman sami'ahu an yusammitah. Perhatikan itu. Yang sunnah bagi orang yang mendengarnya an yusammitah tasmid. Apa tasmid lafadznya? Yarhamukallah. Kalau perempuan bagaimana, Ustaz?
misalkan kita di rumah, kan ada ibu, ada umi misalkan, ada ukhti, ada saudari misalkan, bersin dia. Was, kita jawabnya bagaimana? Yarhamukallah atau yarhamukillah? Tinggal diubah domirnya saja, yarhamukillah. Paham ya? Yarhamukillah, karena perempuan. Paham belum? Nah, tinggal diubah seperti itu. Mafhum? Ya, jangan sampai keliru, karena untuk masalah domir memang harus diganti kadangkala. Maknanya sama. Kadangkala juga domir itu gak perlu diganti. Antum masuk ke rumah, di dalam rumah akhwat semua, saudari kita, umi kita, ibu kita, misalkan antum assalamualaikum atau assalamualaikum, assalamualaikum, paham ya? Cuman kadang-kadang ada yang diganti, yarhamukillah, a'anakillah, hafidhakillah. Memang berat, memang lisan kita orang ajam, orang Arab langsung pas, subhanallah, orang Arab dah bahasa mereka ya. Dan ngomong perempuan langsung tahu domirnya plek 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 pas. Kalau kita mikir dulu, laki-laki perempuan kefaluki atau kefaluka, orang ajam, makanya dibiasakan. Waqad qala qaumun bil wujub, ada juga suatu kaum yang mengatakan wajib, bukan sunnah, wajib. Wa huwa qaulun qawiyyun, lihat ini. Ini pendapat yang kuat lil awamir fi dzalik, karena perintah-perintah yang ada mengenai hal tersebut. Perintah itu tasmid. Was, alhamdulillah. Yarhamukallah. Pendapat yang kedua wajib, jawab yarhamukallah. Amma idza lam yahmid fala yusammat, penting. Amma idza lam yahmid fala yusammat. Kalau dia enggak ngucapin alhamdulillah, enggak perlu tasmid. Dia bersin. Dia macam. Antum enggak perlu yahmakallah, enggak perlu gitu. Paham ya? Nunggu dia ngucapin alhamdulillah. Tapi ngingatkan boleh enggak ngingatkan? Boleh. Itu ta'awun namanya. Tapi kalau dia enggak ngomong, misalkan di depan antum ada syekh lah, syekh atau ustaz atau siapa atau guru atau teman antum lah, bersin. Dia enggak ngomong alhamdulillah. Perlu enggak tuh yahmakallah? Paham ya? Enggak perlu. Nunggu dulu dia mengucapkan alhamdulillah baru antum jawab. Itu adabnya. Tapi kalau antum nasihati enggak masalah. Itu penting ya. Karena kadang-kadang orang gitu. Ngejek yang lainnya dengan ucapan tadi itu enggak boleh ya. Ini nunggu ngucapan dulu. Wali hadza fi sahih, oleh karena ini dalam sahih, perhatikan dalam sahih Sahih Muslim. Wali hadza fi sahih Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam atasa 'indahu isnan fa shammata ahaduhuma wa lam shammat al-akhar. Masyaallah, lihat kisahnya bagus sekali ini. Diperhatikan kisahnya ini, bagus sekali kisahnya ini. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasa 'indahu isnan, waktu itu ada dua orang. Ada dua orang berada di sisi beliau. Fa shammata ahaduhuma wa lam shammat akhar. Beliau menjawab yarhamukallah kepada salah satunya, tapi satunya enggak. Akhirnya ditanya, fa qala alladhi lam shammat, kemudian orang yang enggak di, orang yang tidak diucapkan yarhamukallah tadi itu ngomong, ya Rasulullah, lima enam lam tusammit ni, ya Rasulullah, lam tusammit ni, wahai Rasulullah, engkau tidak mendoakan aku dengan tasmid. Faqala innahu hamidallah fasammattu, kalau yang tadi itu dia ngucapkan alhamdulillah, aku mentasmidnya. Wa anta, dan kamu, lam tahmadillah, kamu tidak ngucapkan alhamdulillah, falam usammit, nam falam usammitka, maka aku tidak mengucapkan tasmid padamu. Paham belum? Dua orang bersin di hadapan Rasulullah. Satunya mengucapkan alhamdulillah, ya satunya diam. Yang mengucapkan alhamdulillah, Rasulullah mengatakan yarhamukallah. Yang satu tadi protes, wahai Rasulullah, engkau bertasyid kepada dia, tapi kenapa tidak bertasyid kepadaku? Kata Rasulullah, adapun yang tadi dia mengucapkan alhamdulillah, adapun kamu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka aku tidak mentasyid. Mafhum? Itu syahidnya. Hada yadullu ala annahu yu'azzar bitarkit tasmid. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang apa, yang meninggalkan tasmid, yu'azzar, dikasih apa, pendidikan, dihardik, dikasih pendidikan, hatta yang tabiha, sampai dia sadar, hatta liya'uda ilal ghaflah, agar dia tidak kembali pada al ghaflah. Apa ghaflah? Kelalaian. Ghaflah artinya lalai, paham ya? Agar tidak kembali pada kelalaian, wa ila tasahul bisunan, dan agar tidak kembali kepada tasahul. Apa tasahul? Bermudah-mudahan dalam mengamalkan sunnah, seperti itu. Wallah alam suwab, ini yang anda ambil. Insyaallah ada pertemuan akan datang, disetorkan hadisnya itu, hadis Abi Hurairah rawahu al-Bukhari. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.